Ayo dong. Awe, kita ketemu lagi di Stand Up Comedy Battle of Comic. Tepuk tangan. Jadi tadi udah ada Ustadz Ambia. Yeah. Terus udah ada Bang Sutan Batu Ganas. Nah sekarang nih, kalau tadi ini Kiai. Iya. Yeah. Yang ini politisi. Iya. Yeah. Yang ini anak STM nih sekarang. Oke, langsung aja ya kita persilakan nih. Yes, tapi saya melihat ada kesamaan nih kayaknya AA Ajis Tua Ibu. Sama ya. Bang Sutan. Melihat beda, Basuta. Beda. Bedanya Pak? Kalau saya anak ibu saya, kalau dia ini kelihatannya anak kuntilanak kelihatannya. Yeah. Enggak, dari rambutnya saya lihat itu di ujungnya tuh. Aduh, yang begini nih. Ngomongin rambut lagi, yeah. Ah ya. Kamu. Iya. Oke. Kita persilakan saya sekarang nih, tepuk tangan untuk Ajis Dua Ibu. Dua Ibu, yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba balik dulu tuh. Balik dulu biar orang tahu. Ini loh, baru dibaca dulu. Baru keluar dari mana gitu loh kan. Oh bukan, ini nama band Pak. Iya. Oh iya tau, iya ya, mana tau. Bapak cuma pakai behel doang, gak tau. Saya takut. Ini gaya anak sekarang. Ya, iya maksudnya gini, Bapak cuma pakai behel tapi gak tahu nama behel. Ini behelnya transparan loh. Cuy, dia behelnya poliponik. Ayo. Ini Pak Sutan. Jangan panggil Pak. Apa? Bang Sutan, karena saya masih muda. Kalau Anda, siapa namanya? Lupa saya tadi. Ajis, Bang. Ajis. Katanya saya Ajis Joni. Ajis. Atau Ajis. Ajis, saya mau mulai dulu ya, kalau kita ngobrol ya. Ajis. Enggak, Ajis. Kita ulang, mau dipanggil Abang. Karena masih muda, tapi muda udah botak. Bang Sutan. Cuy, belum ada kan anggota DPR ditipu. Udah terus. Lanjut. Ayo. Jadi Bang Sutan ini sama saya ada kemiripan sedikit lah. Dia sama-sama dari Sumatera Utara, saya juga dari Padang Sidimbuan ya sekolahnya Pak ya waktu itu ya. Oh jadi, mereka kok apa? Saya Batubara. Saya Siregar. Nah. Jadi Siregar itu biasanya membawa... Siregar itu biasanya membawa suasana segar. Gak apa-apa, nyelip. Gak apa-apa. Saudara. Saudara gimana sih? Jadi ini saya punya kemiripan dan perbedaan. Iya. Persamaannya itu kita sama-sama dari Sumatera Utara. Saya Batubara, ini Batu Gana Siregar gitu kan. Saya ganteng, dia lumayan jelek. Sekarang, dulu ganteng. Ini Pak... Kau alamat rumah kau di mana? Bang Sutan salah satu pendiri Partai Demokrat tadi ngomong saya itu politisi yang jujur. Mudah-mudahan teman-teman yang tersangka korupsi juga jujur Pak ya. Insya Allah. Amin. Mereka jujur dengan kesalahannya maka ditangkapin. Amin. Soalnya mereka baru ngakunya belakangan. Karena memang tuh penyesalan datangnya belakangan. Kalau di awal pendaftaran namanya. Amin. Itu namanya agak unik ya Sutan Batu Gana. Saya sempat nyari tadi di ini di apa di Google tapi Google menolak ya udah nggak jadi. Akhirnya saya cari namanya di PS Terpadu. Di PS juga nggak ada. Saya cari pokoknya jadi gini nama Pak Sutan Batu itu agak unik. Tapi sekarang tuh banyak banyak anak-anak tuh namanya tuh aneh-aneh. Sebenarnya nggak perlu aneh-aneh. Nama anak itu cuma buat basa-basi aja. Ya gitu. Dulu nih Pak Sutan ya, lagi digendong sama ibunya. Dijemur pagi-pagi jam 8. Iya anak bayi. Tetangganya Pak Sutan lewat. Dia nanya, oh ibu ini anaknya ya? Iya anak saya ibu. Siapa namanya? Sutan Batu Gana ibu. Wah bagus ya namanya. Buat basa-basi aja. Coba tadi nama Pak Sutan Batu Gana tuh misalkan namanya Bagus. Bagus Batu Gana gitu ya misalnya. Tetangganya ibu abang ini lagi jemur jam 8. Ibunya lagi jemur, tetangga pertama lewat. Lewat doang karena buru-buru. Karena udah masuk jam kantor. Tetangga yang ke... gendong lagi, tetangga kedua lewat. Masih gendong lewat, balik lagi karena ada ketinggalan. Keselin lama-lama ibunya nih. Tetangga ketiga masih jauh, lu nanya sama gue kesini. Akhirnya dia nanya, ibu ini anaknya ya? Iya anak saya ibu, siapa namanya? Namanya Bagus bu, wah bagus ya namanya, menurut lu? Terima kasih saya Aji, selamat malam.
Pak, kita diri dulu. Yes. Oke, itu dia tadi penampilan tiga komik kita. Tepuk tangan dong buat mereka dong. Nah, jadi ini ada simbolis. Ini apa, Bang? Mic. Mic. Bukan di piala, Bang. Mic. Piala. Saya ini kan mic. Ini kan orang-orang enggak gaul itu mic. Yang gaul itu mic. Sorry, Bang. Saya nyebutnya begitu. Enggak. Saya singkat. Es, Bang. Bang. Apa sih? Bang, Bang. Saya kayak gua enggak bisa. Oke, jadi ini biasanya kita nentuin pemenang, ya. Tapi untuk hari ini, ya. Ini kan Mike ya, ya. Mike tuh Bang, saya bilangnya Mike, ya. Petinju tuh Mike Tyson. Ya. Saya jegernya, Mike Jagger. Winston. Pak, coba nyanyi Pak dengan suara merdu. Otot tegang karena berpikir sehari-hari. Ah, kalau lagu itu karena saya perwakilan rakyat sudah Anda wakili. Oke. Baik. Jadi mic ini kan simbol pengeras suara ya. Iya. Kita akan berikan ke Bang Sultan Batugana agar mengeraskan suara rakyat. Ya, wih. Tapi Awe, sebentar. Biasanya kalau memperebutkan mikotek ini, kita memperebutkan yang banyak-banyakan tepuk tangan. Karena ini ada ustadz, ada calon ustadz, ada calon yat gitu. Maksudnya ustadz juga. Kita main banyak-banyakan pahala aja lah. Amin lah ya. Kalau begitu kita kasih yang pahalanya banyak. Terima kasih ya. Baik, kalau begitu kita tutup. Ya udah benar, kita berikan kepada Bang Sultan. Boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan dong. Baik, sebentar. Kita biar meriah tepuk tangan dengan satu tangan untuk Pak Sultan Batugana. Hei! Baik begitu ya. Baik, kalau begitu satu sign dari kita. Kamu cantik, cantik, cantik. Dari mananya? Baik, kita aja dulu. Pamit. Baik, Pak Sultan, terima kasih Pak Sultan atas kedatangannya. Boleh tepuk tangan Pak Sultan. Yes. Yes. Oke. Okay. Demikian Battle of Comic hari ini. Ho. Jangan lupa nonton terus Battle of Comic ya. Ya. Hari apa sih? Hari. Hari-hari. Hari-hari tertentu. Selasa. Yes. Hari Selasa 2.30. Kalau begitu, kita kembali lagi di minggu depan, betul ya? Betul. Mudah-mudahan rezeki masih panjang. Kembali lagi di stand up comedy Battle of Comic. Yeah.